Hai, halo kawan-kawan semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Kali ini saya berada di Desa Ketewel dan ini jalan menuju ke jalan bypass bypass apa namanya? Ide bagus mantra. Dan sekarang di sini kita berada di depan salah satu pura yang ada di Ketewel. Ini Desa Adat Ketewel, ini Pura Payogan Agung dan Pura Giri Jagatnata. Ini puranya cukup besar di sini. Oke, kita jalan lagi. Sebuah banjar, ternyata bawahnya masih belum dibakar ya. Jadi Ketewel ini masuk di Kabupaten Gianyar. Ini dekat juga dengan Kota Denpasar. Jadi ada beberapa kilo aja dari Denpasar. Dan ini jalan kalau menuju ke utara dari jalan ini kita akan melihat beberapa pasar seni seperti Pasar Seni Guang dan Pasar Seni Ketewel yang sudah kita liput di video sebelumnya. Jadi kedua pasar seni itu juga cocok buat kawan-kawan untuk hunting cenderamata, oleh-oleh buat keluarga di rumah bagi yang sedang berlibur ke Bali. Jadi mungkin kawan-kawan bisa mencoba ke sana. Nah, di depan ini Pantai Ketewel. Tapi kita tidak ke sana, kita belok ke kiri. Nah, di jalan bypass itu bagus mantra ini ada dua jalur. Ini jalur cepatnya, yang sebelah sini jalur lambat. Mungkin kalau di sebelah kiri ini jalur misalnya ada ingin ke tempat makan, ini seperti ini ada beberapa tempat makan juga di sekitaran sini. Kalau ini kita terus lurus, ini menuju ke terakhir, ini sampai ke Kelungkung kalau salah. Jadi jalan sampai mentoknya ini di Goa Lawah Kelungkung. Tapi kita tidak jalan sampai ujung jalan ini. Kita akan mencari pantai. Saya masih bingung juga ini kita ke pantai mana. Antara Pantai Sabe atau Pantai Purnama.
Jadi rencananya kita mau cari makan di sana. Sambil apa namanya menikmati suasana pantai. Siapa tahu tempatnya teduh. Jadi ikuti saja perjalanan hari ini, saya juga belum tahu mau kemana ini. Jadi ayo ikuti perjalanan saya hari ini. Ini sebuah pabrik pelintingan tembakau. Ini Pantai Purnama. Ini kalau kita belok ke sini ke Pantai Purnama. Apa ke sini aja? Tapi ada tipe tahu. Apa? Jadi kayaknya kita nggak ke pantai deh. Kita ke sini aja yuk. Kita cari makan aja di sini. Cari tipe tahu aja. Oke kawan, jadi jalan-jalan singkatnya sampai sini dulu. Jadi kita nggak jadi ke pantai. Jadinya di sini saja, di Jalan Ide Bagus Mantra. Jadi tadi saya lihat ada pedagang tipe tahu. Kita makan tipe tahu dulu. Oke kawan, terima kasih sudah mengikuti perjalanan hari ini walaupun kurang jelas. Oke. Jaga selalu kesehatannya dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.